Ya, gua tahu wing ini, tapi ini mahal banget ya. Harganya tidak sesuai ekspektasi gua. Jadi, ya begitu. Oke, teman-teman, hari ini ya untuk teman-teman yang merasa pengen beli item ini, tahan dulu. Nanti kalian kena ban salah kalian sendiri. Ya, itu karena sampai developer ini angkat tangan karena dia sama saya di Dian Jawa. Di kesempatan hari ini banyak kabar di PW saat ini. Untuk teman-teman yang lagi jualan yang gue bilangin hari ini, atau enggak di judulnya yang jual itu, tahan dulu ya, atau enggak jangan beli dulu, atau kalian mau beli jangan dulu ya, karena ada boomingnya dupe ya. Dupe itu mungkin teman-teman tidak tahu yang menonton ini, dupe itu artinya apa. Gua kasih apa ya, kasih tahu. Oke, dupe itu apa sih? Nah, mungkin baru orang yang baru ngerti mungkin dari game sebelah, apa itu dupe. Dupe itu artinya duplikat ya guys ya. Sebenarnya duplikat, nah maksudnya gimana tuh ya, misalkan item aslinya diduplikat gitu. Nah, sebenarnya itu gak boleh, emang dilarang sebetulnya. Dia nggak tahu pakai aplikasi apa, mungkin gua nggak tahu juga dia mau pakai apa, kok bisa menduplikasikan itemnya itu, kok bisa gitu. Oke, kenapa banyak orang yang pakai dupe gitu ya, atau duplikat ya. Kenapa sih orang itu sering pakai duplikat? Mungkin iri kah, atau mungkin harganya terlalu mahal, mungkin dia turunin. Ya mungkin ya, tapi tidak bisa. Karena kenapa? PP itu emang harganya sudah beda jauh guys, karena harga PW itu sekarang sudah mungkin udah normal atau inflasi mungkin ya. Atau gue bilang juga inflasi karena ya gamenya sepi ya mungkin. Terus ini kenapa kok dupe muncul, karena mungkin dia mungkin iri, mungkin dia pengen harganya mau diturunin, sengaja dia turunin karena dia pengen item ini gitu ya. Emang itu orang di luar nalar emang guys ya. Karena kenapa dia minta turunin gara-gara pengen item ini gitu, kan di luar nalar emang. Nah, sampai developer hari ini mungkin yang main apa ya, mau beli item yang penampilan ini jebret. Oke ya, itu ya. Nah, tahan dulu dah ya, nanti kalian kena banet ya. Karena kenapa sih ini banyak orang yang bilang kenapa sih kok gak ditutup aja kloset, karena ya mungkin yang jualan juga panik ya mungkin ya. Kenapa sih jualan kan tinggal di stop kan gampang ya guys gitu loh, kenapa diterusin, kenapa kita dipermainkan ban gitu loh, kenapa nggak di, maksudnya item ini nggak ditutup aja gitu biar gak termeluas. Nggak item ini aja guys, mungkin ada beberapa item yang akan muncul ya, mungkin selain inilah wing inilah yang gua pernah. Ya gua tahu wing ini, tapi ini mahal banget ya, harganya tidak sesuai ekspektasi gua. Jadi ya begitu. Oke, teman-teman, hari ini ya untuk teman-teman yang merasa pengen beli item ini, tahan dulu, nanti kalian kena ban salah kalian sendiri ya. Itu karena sampai developer ini angkat tangan karena dia ada dupe, ada booming-boomingnya dupe. Dulu dupenya word, sekarang dupenya item. Ngeri gak? Ya kalau word sih gampang ya, tinggal kita sudah mengetahui ya, kalau word mungkin teman-teman sudah tahu lah.
word to play itu kayak gimana, mungkin juga ada tandanya, mungkin ada gambar titik gitu ya. Pasti loading screen, nah itu. Kalau Dupe itu sebenarnya itu emang orang yang di luar nalar, emang itu orang yang gak jelas banget guys. Ya di luar nalar dia mau cuma pengen word itu, ya mending nunggu tike aja udah gitu loh. Tike kan tinggal diambil aja, mungkin layar ini udah gak online gitu atau apa gitu. Ada kelakuannya ya orang ini ya, aneh sekali jawabannya. Ngeduplikasi cuma turunin harga doang, bayangkan. Nah kalau yang worth dengan alasan gue pengen worth ini, kan gampang, tinggal nunggu decay, lo ambil worth ini, udah itu jadi milikmu. Walau worth decay sih gampang guys, kita pikirinnya tinggal berapa hari aja, nunggu berapa bulan atau berapa minggu atau berapa tahun mungkin. Ya udah ditunggu aja gitu. Jangankan gue pengen main apa, pengen apa namanya board atau item ini, ya mending kalian jangan iri. Nah biarkan tuh orang pengen nurunin harga itu karena di luar nalar ya, emang tuh orang jelas banget ya. Kenapa? Ya sudah gamenya sudah apa ya, itemnya sudah stabil di situ, lu malah minta turun. Aduh, ya namanya orang ya juga butuh ya duit lah ya guys gitu ya. Juga banyak orang-orang yang suka mata duitan gitu loh. Enggak gua aja, mungkin banyak orang yang suka mata duitan gitu loh. Jadi ya apapun ya teman-teman yang beli item ini atau enggak yang ini. Nah ini item ini jangan beli dulu ya karena bahaya ya. Oke deh, untuk hari ini gua enggak ada apa ya, itu aja yang dibahas untuk hari ini. Oh ya, gua untuk teman-teman merasa mendapatkan item dupe jangan panik, kalian stres aja lah, rugi dong, habis beli terus dikit stres. Ya kalau kalian punya temen lu ngasih item ya, kalau ini kawah itu dupe, lu stres aja udah gampang. Itu kan rugi bang, nanti kalau gitu dupe itu bahaya guys, emang dikitkan itu orang yang emang gak jelas banget guys, orang yang pengen nurunin harga gitu, sudah stabil di sini malah diturunin. Misalkan nih gua punya cat nih, terus dituplikasi sama orang lain nih, kayaknya enggak apa ya, yang enggak bertanggung jawab lah. Nah misalnya wait a minute, item gua naik keras. Oke, kenapa banyak item yang duplikasi di PW mungkin. Ya mungkin ya aku bilang tadi, mungkin ada yang iri pengen item ini cuma pamer-pamer doang gara-gara dupe itu sebenarnya bahaya, mungkin ya membahayakan pembeli juga mungkin ya. Atau enggak yang trading nih ya, suka di buy ya, suka di apa ya, deal ataupun di apa ya, di itu trading manapun ya, yang jualan yang kalian ngomong cuma bull ke cap atau Dracula cap juga kenapa, nanti akan di-read sama moderator. Nanti kalian tinggal tunggu besok udah masuk penjara karena kalian sudah di-banned. Karena kenapa? Oh gitu sih bang, jangan ngomong dulu, tahan dulu, kalian mau beli apapun yang sudah ditahan sama apa si admin developernya Battleworld atau komunitas Battleworld atau bukan komunitas apa ya, adminnya developernya Battleworld sudah ditahan itu item, misalnya lagi diproses karena sudah diperbaiki juga.
Makanya kita kenapa tidak diperbolehkan membeli, karena dia lagi di proses, karena lagi diperbaikin gitu. Kenapa enggak di maintenance? Nanti pada ribut semua kayak waktu itu gara-gara maintenance ini, gara-gara drama lah, banyak drama itu. Jaga maintenance nya banyak yang ngomong. Kalau maintenance ya untuk teman-teman, jangan mikirin ini ya. Kalau maintenance jangan mikirin namanya itu ya guys ya, apa namanya, PW nya dulu. Kalian main game aja dulu gak apa-apa, main game FIFA kayak atau PUBG Mobile atau ML-an. Mungkin kalian suka ML-an ya, ML-an aja dulu ya, karena namanya juga developer itu juga manusia guys. Karena ya modding ya, karena ya developer itu maintenance hanya modding doang, karena memperbaiki gamenya juga, karena biar kalian tuh nikmat juga mainnya. Jangan asalkan wah game ini kalau ya itulah ya begitulah. Orang yang gak jelas banget guys ya, namanya Tupi itu bikin apalagi maintenance nanti pada dikebukin tuh, apa ya, keroyokan tuh, apa sih itunya, si developer nih. Nah ya gak apa-apa sih di maintenance bentar, nanti kalian tinggal main game lain udah, jangan mikirkan PW, kalian lupakan aja PW nya udah, nanti gak usah apa mikirin jualan dulu. Aduh khawatir gue jual gue laku apa enggak nih, gak usah mikirin itu, kalian main game aja lain gak apa-apa, nanti pas maintenance kelar nanti kita sell out ya, tenang aja gitu. Namanya juga developer ya juga manusia guys ya, itu ya mungkin kalau kalian teman-teman yang pernah jurusan IT ya, dia itu dia lagi ngoding gimana ya, memperbaiki codingannya, mungkin errornya di mana, kerusakannya di mana, karena PW itu ya juga codingan guys, game codingnya. Karena ya game ini gak seberapa saja nggak ada codingan, kita tinggal have fun aja. Karena ya apa, kalau dev apa ya, pemain biasa itu kan cuma have fun aja, kalau developer delay. Kalau gua ya jadi developer itu modingnya udah lama, karena ya sabar aja dulu, jangan mikirin apa ya PW dulu, jangan mikirin bisnis lu. Karena kenapa ya, yang ku bilang tadi untuk teman-teman yang mikirin jualan pas di maintenance, ditahan dulu gak apa-apa ya. Kalau udah terlanjur kejual di PWE ya, nanti pas setelah maintenance nanti akan ya tunggu aja gak apa-apa, udah jangan dipikirin. Gua ngambil duit di PWE sebelum kita ambil malam maintenance. Nah itu banyak kejadian seperti itu. Oke itu gak apa-apa, nanti gak akan hilang kan. PWE itu adalah apa ya, seperti kayak ATM, duit lu gak akan hilang di PWE. Gua aja udah pernah ninggalin apa ya, PayPal satu hari loh ya, banyak satu hari aja gua tinggal, itu gak apa-apa guys, kalian gak usah panik wah begitu gua hilang nanti pas kena maintenance. Enggak guys, nanti akan di save di sana, nanti akan disimpan di PWE. Kalau trash ya udah suruh percepat itu orang yang mau beli gitu ya, atau enggak kalian mau jual lagi ya, karena nanti sebelum apa ya, sebelum maintenance tiba ya, itulah yang terjadi, drama pun banyak ya. Kalau maintenance tiba banyak terjadi ya drama, nanti banyak komen kayak gini di komunitas PW itu, banyak komen kayak gini, apakah udah kelar ini MT-nya, nah kayak gitu ada komen kayak gitu. Udah jangan mikirin gitu guys, kalian tinggal main game lain aja udah, Minecraft kayak atau apa kayak, udah ML-an kayak gak masalah, udah masalah maintenance ngapain sih kalian pikirin maintenance-nya udah kelar atau belum, udah
kalian main game lain aja dulu, nanti kalau ada yang bilang udah kelar maintenance-nya nih, di screenshot gamenya udah, lu tinggal main. Nah itu guys ya, ini pembahasan Dupe. Oke, untuk pembahasan Dupe, Dupe itu sebenarnya udah lama ya guys ya, pas World War Dupe itu, waktu itu yang terjadi waktu itu, gua tak tahu Dupe World itu kayak gimana, orang yang tidak bertanggung jawab memang itu kerjaannya duplikat mulu, item apa aja diduplikat mulu. Gua aja pernah lihat ya guys ya, item apa itu selain Dracula Cap itu ada Dragwing Piki ya, ya Dark Piki ya, ya itu pokoknya gak menular ke situ selain ya ini ya yang gue bilang tadi, karena itu sangat berbahaya guys, karena nanti kita kena ban juga, karena gara-gara cuma beli doang bisa kena ban ya, karena kita bersalah, karena kenapa, kan sudah diperingatkan kalian jangan beli Dracula ya, itu ya Dracula itu ya, gue nggak mau bahas ya karena udah kalian udah ngerti lah item itu, mungkin teman-teman beberapa yang udah tahu ya, kalau kalian ketemu item itu ya mending ya jangan belilah ya, karena nanti kalian udah masuk penjara akun lu, karena sudah diperingatkan kepada komunitas ya, ke komunitas ya, mungkin dari Discord juga sudah diperingatkan semuanya, dari member komunitas berbagai negara, mungkin dari negara Turki, negara Finlandia mungkin ya, mungkin enggak Finlandia, semua negara pun diperingatkan ya di komunitas PW, karena udah gua lihat ya lagi, mungkin dia lagi memperbaiki tupit tersebut. Nah gitu, ya gitu aja guys. Ya udah guys, pokoknya pembahasan duplikasi ya itu aja. Mungkin kalian menemukan item duplikasi, ya mending di trace aja. Kalau kalian menemukan item atau wing atau apapun yang berbau-bau duplikat atau duplikasi, terus saja. Kalau kalian tidak membeli, atau kalau membeli ya mungkin nanti minta ke Mimin ya, Mimin Pickle World ID untuk memperbaikinya. Nanti kalau kalian bisa ya, karena di Instagramnya Pickle World ID itu untuk membantu kalian ya permasalahan ini ya tersebut, karena enggak ya item ini aja yang kena, nanti ada berapa item lain pun juga kena guys ya, sabar aja mungkin teman-teman yang lagi kena itu ya, moga aja berdoa akan segera pulih kembali ya, dupe pun menghilang. Yang ngedupe ini orang yang tidak ada bertanggung jawab ya guys, emang kita langsung kenapen gara-gara itu aja ya, emang gak bertanggung jawab itu sih orang ini gitu guys. Jadi ya udahlah, gua gak usah pikirin itu aja dah, tapi duit gua tinggal gua apa ya udahlah untuk temen-temen, hari ini gua udah kelar ya, bahas itu pak itu aja tentang dupe apa aja sih bahayanya. Oke, untuk bahayanya sih ya karena itu duplikasi ya, karena kalau bahasa Inggrisnya cloning lah ya, item cloningan lah ya gue bilang, kalau gue bilangnya bisa cloningan, item cloningan, cuma mungkin dia itu merasa iri karena dia punya teman-teman, punya ada yang punya Dracula, ada yang punya iri lah, punya item itulah, terus diduplikasi gara-gara iri yang sampai sekarang pun sampai kepe. Jangan gitulah, iri ya gak usah di apa
apa ya, gak usah sampai diduplikan, nanti risiko kita sendiri kena ban nanti ya guys ya. Kalau udah ketahuan udah modar kalian. Gua udah memperingatkan tuh teman-teman jangan beli item yang gua tampilin lagi nih ya. Nah itu wah sekarang sudah lagi dikunci sama ya, bukan dikunci sih tapi diperbaikin mungkin atau enggak diapain gitu sama modern apa adminnya, mungkin katanya gara-gara depend jangan beli ini dulu, kenapa enggak diperbaiki aja dulu kan udah clear gitu aja lah. Ya udah guys, pembahasan dupe hari ini, semoga aja kedepannya tidak ada dupe lagi item ataupun apapun ya, karena ini banyak risiko pembeli ataupun apa ataupun penjual ini dupe atau enggak, karena kita kan juga panik nih ya. Mungkin semoga aja kita ya juga mungkin kayak gini guys, mungkin dari teman-teman udah mikirin kayak gini, gimana sih cara membedakan duplikat sama originalnya. Nah ya semoga aja ada yang bisa meneliti gitu ya, mungkin dari namenya aja udah sama, tapi kalau dari bentuk item juga sudah sama, sudah susah dipersulit gitu ya, ini membedakan yang mana duplikat mana original gitu. Orang yang tidak bertanggung jawab yang menduplikasikan ya, walaupun sudah langka apa itu itemnya malah diduplikasi, emang orang merusak game memangnya ya, emang gamenya udah rusak tapi malah dirusakin lagi, ada nih orang atau siapakah yang pencipta duplikasi ini, emang itu sudah harus dipunahin tuh. Buat ada emosi sama duplikasi ya, enggak emosi aja ya, karena gara-gara kesel ya, karena item itu udah langka malah diduplikasi lagi ya, tau lah item langka itu ya itulah, malah diduplikasi lagi, ini orang gak jelas banget atau enggak didupe, emang tuh orang gak jelas bet ya, emang apa ya, gak jelas gak jelas emang orang. Yaudah guys, ya udah segitu dulu duplikasi hari ini tentang ya duplikat apa aja yang dilarang di game ini ya, jangan dibeli dulu. Oke ya, ya aku bilang jangan dibeli dulu item itu karena berbahaya, karena nanti kalian bisa kena penjara dari game ini, nanti kalian nggak bisa main. Kalau mau unban ya izin ke support ya, supportnya Pickle War gitu ya guys ya. Ya udah segitu dulu duplikasi hari ini. Saya Tian cuma pamit karena udah hadir dulu untuk pembahasan duplikasi item tersebut. Jadi ya itu aja ya yang aku bahas dari beberapa item. Mungkin kalau ada yang merasa mendapatkan item duplikasi atau apapun ya, mau di trash ya gak masalah. Kalau gak mau di trash itu ya serah lu sendiri ya. Nanti kena ban ya udah. Karena gua membahasnya cuma itu aja. Ya udah guys, segitu dulu topik kami hari ini. Saya Diego mau pamit karena udahan dulu. Terima kasih sudah membahasin duplikasi dupe-dupe atau apapun ya, begitulah. Ya udah guys, segitu dulu topik kami hari ini. Saya Diego mau pamit. Kasih.